Ya, halo, selamat pagi, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Adri Christian, di vlognya Adri Christian. Dan hari ini, ada yang kangen dengan kentungan? Tidak. Kalau kangen, sekarang saya ada di belakang unit 3. Ini unitnya saya di dalam situ. Dan hari ini adalah hari tahbisannya untuk Romo Diakon Andri dan juga Romo Diakon Dedi. Terus nanti akan mulai jam 10 tadi datang bareng dengan Romo Ari ke sini. Doakan semuanya lancar, dan hari ini memang tidak banyak yang diundang, hanya kalangan dalam saja, terus kemudian juga dengan protokol yang lumayan ketat sekali, bermasker dua dan sebagainya. Dan kalau Anda pengen tahu, yang di belakang sana itu adalah rumah sepuh yang baru. Coba saya dekatkan, bisakah? Nah, itu adalah rumah sepuh yang baru. Itu ada di sana, yang kemarin barusan dibuat, dan banyak, ada berapa ya sekarang ya? Ada beberapa Romo ya, karena yang sudah hadir, udah tinggal di situ sejak beberapa minggu yang lalu. Jadi gitu, kita akan lihat juga nanti seperti apa acara tabisannya, terus kemudian juga nanti semoga bisa ngobrol-ngobrol dengan para neomisnya. Hari ini tidak bertugas apa-apa, hanya menjadi umat saja, melihat teman angkatan yang ditabiskan hari ini. Aduh, ini sudah agak-agak berembun-embun. Ya udah, kita lihat ya nanti ya. Kita lihat dulu seperti apa. Jadi ini ada satu orang yang biasanya menjadi artisnya di sini. Kok gelap Mas banget ya, Mbak ya? Gelap banget ya, Mbak Wen? Black light banget loh. Iya, Mas. Ya, sehat. Sehat, Mbak Weni? Sehat dong. Ada Romo Beni juga. Semangat dan semangat. Aman-aman dari corona. Amin. Mbak, sepi, Mbak. Sepi. Kehidupan. Sepi banget. Weni, kuliah enggak wes anu? Enggak wes pelaku? Belum, Nah. Oh, iki ujian. Ini ya? Udah libur. Oh, udah libur, Mbak? Oh, udah, Dek. Ih, oh iya, besok pada pulang. Udah gak kuliah ya. Mentang-mentang sudah live dari grup pasca sarjana. Aku juga kok udah. Oh iya, betul. Betul. Memang harus seperti itu. Mbak Melu Misara, Mbak. Anda tidak ikut. Enggak dapat undangan toh? Nanti aja langsung gutuk nang kene. Apa ngono kita? Berkumpul. Jadi ini para neomis yang hari ini mau tabisan sedang di persiapan. Romo Dedi keren sekali sobat. Oke banget loh. Enggak, ini oke banget loh ini. Ini apa yang dibawa? Ini sepatu buat Romo yang nanti akan bergatong. Oh, ada yang datang. Ini Romo Andri sudah ready. Ya, luar biasa. Saya gimana ya? Biar nih. Oke. Sudah oke itu. Kemarin beliau katanya disindir karena tidak ditata. Romo Andri, gimana perasaannya mau tahbisan hari ini? Tadi malam sudah saya WA loh, selamat Widodara ini. Romo Dedi juga dong. Apa yang dirasakan pagi hari ini? Satu-satu Romo Andri dulu. Rasanya dari deg-degan, mulai plong. Oh, mulai plong. Tidur nyenyak tadi malam? Semalam tidur nyenyak. Kesirap Widodari. Kesirap Widodari. Romo Dedi aman terkendali. Mas cuwe kok. Perasaannya biar Romo? Perasaannya ya antara seneng, deg-degan, nervous. Kemarin sudah gladi bersih, sudah mulai menjiwai atau masih melirik-lirik kemana-mana? Masih melirik-lirik, jawabannya apa ya? Hari saya ambiar gitu ya. Sama Mosinjur. Ini pakai TPE yang baru? Enggak. Kamu masih? Angkatan terakhir, Mas. Mungkin angkatan terakhir. Besok, angkatan pertama. Iya. Mungkin ya, mungkin loh ini. Kita harus ditit itu tergantung kehidupan ya. Terus ini kedepannya apa namanya, sudah siap dengan perutusan belum ini? Oh, saya siap saya. Ini masa di sini kayaknya mudah untuk. Saya ke Wonosari lagi. Ke Wonosari lagi ini ada. Ini Romo Wonosari. Halo Romo. Romo Adi. Berapa sehat Romo? Sehat. Oke semua. Berkah selalu Romo. Berkah selalu Romo. Halo. Jadi Romo berdua adalah yang menemani Frater Dedi kemarin waktu masa diakon di Wonosari. Gitu. Wonosari. Saya mana enggak ada. Romo, Romo pasti datang. Pasti datang Romo Koko, pasti datang. Jadi ini Romo saya ini. Romo. Pendamping topernya. Pendamping topernya.
Pasti kok pendamping topper tuh. Pendamping diakon. Oh iya. Diakon diakonnya gimana? Berasa topper. Sedang ada acara ya? Belum tahu. Oh, belum tahu tapi ya. Pasti datang kok. Pasti datang. Pasti datang dan ada di sini. Ada di sini. Jadi Romo Andri ini adalah satu angkatan dengan saya. Beliau yang melesat ke depan. Ya. Saya mah nanti-nanti. Kalau lanjut ya lanjut. Ya Romo kayak. Romo tertawa loh. Lanjut ya lanjut gitu. Jadi sudah siap tapi untuk yang warga Boro itu maaf karena dibatalkan ya Romo ya. Iya, misa perdananya belum ada agendanya lagi. Misa belum ada jadi ya. Dua diomis ini dua misa perdananya dibatalkan. Ya. Seharusnya Romo Andri itu besok ya. Besok. Besok terus Romo Dedi lusa tetapi dibatalkan karena COVID. COVID ya. Yang COVID segera berlalu. Berlalu begitu. Semoga bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik. Oke, gitu. Tuki kapan apa? Ini tanggal 29 Juli. Oh iya, ini Ignatius juga akhirnya 2 minggu. Sampai minggu depan terus nanti akan ada ini lagi pasti. Nah, saya baru tanggal 5 besok. Okay. Tadi malam rapat dewan ini perpanjang ya. Perpanjang lagi tanggal 5 sampai 29. Iya. Karena ya merebak. Kan sebelah pasuran itu naik. Iya. Kami itu Ignatius itu akhirnya tutup karena seberang itu kan ada yang jualan, itu kena Romo 3 dan itu kan ring utama toh. Nek nggak tutup kan dia nanti nggak pemerintah gimana, akhirnya tutup. Jadi Anda bisa tahu betapa ribetnya Romo Paroki menentukan tutup buka gitu. Makanya kita bisa juga hanya beberapa orang. Oke, Romo Andri selamat persiapan. Ya, semoga lancar semuanya. Amin. Tidak melirik-lirik lagi ke kanan ke kiri, sudah lurus ke depan. Ya. Seperti Romo Ben ini loh. Setahun soalnya Romo setahun hampir setahun tak bisa apa yang dirasakan, Bang. Luar biasa, bahagia. Bahagia pokoknya banyak hal Romo Ben ini ada di kelor. Tapi enggak begitu kelihatan ya Romo. Cocok black lab. Enggak apa-apa kalau mau lihat itu ada di vlog saya yang dulu yang ngobrol dengan. Kalau mau lihat ada di kelo. Ada di kelo. Pindah rumah di kelo. Kok ramai lagi? Kamu tugas apa hari ini? Tugas kur, Kak. Luar biasa. Seperti biasa. Sudah double maskernya? Sudah nih. Bagus. Jangan dibuka. Tidak boleh. Ini namanya Frater Andrew. Andrew Su. Kameranya baru ya ngomong? Enggak, sudah lama. Sudah lama. Anda yang tidak tahu saja. Ya sudah, dadah. Ya sudah, ayo. Tak terbiasa lagi.
Mantap dan ya dengan bimbingan Roh Kudus menjadi tapi jadi bikin mantap dan ya yang bikin mantap dan ya terletak di dalam hati berapa? Gimana? Sudahkah? Terletak di dalam hati terletak ya terletak niat ya dalam hati ya ya pertanyaannya itu kata dia nanti jadi itu dia nanti. Kalau memang mantap dan niat untuk menjadi imam, apakah frater memang sungguh tahu dan paham mengenai tugas, tanggung jawab dan kewajiban seorang imam? Paham, lebih paham, opo. Yang pertama melaksanakan kurban, kaji masjid, bila kaji. Yang pertama masjid, yang pertama. Yang kedua jadi. Sesuai dengan tradisi gereja demi kemuliaan Allah dan kemuliaan manusia. Kami bersedia. Bersedia. Ya Tuhan, berikutnya kami masih kita putroh. Apakah Anda bersedia berjanji untuk menghormatikan anak saya, serta orang dan saya? Ya, saya dan semoga Allah yang telah memulai karya yang baik dalam diri Anda berkenan dan sekarang. Ya Tuhan, berada di Azri Tato. Apakah Anda bersedia berjanji untuk menghormatikan anak saya, serta orang dan saya? Ibu, Pak,
Aduh Romo Jokowi. Aduh Romo Jokowi. Lu ketemu sama? Ayo. Yo. Terus ini apa namanya perusahaan? Nah, selamat datang buat yang satu ini. Jadi kalau lihat yang dulu pernah nge-vlog itu ya, kan pernah jadi di bintang tamu di vlog di Trialog. Nah, ini Frater Dictus pulang liburan karena nanti balik lagi ke Roma untuk sekolah lagi. Iya, ya, belum selesai sekolahnya. Ini enggak pinter-pinter, jadi suruh sekolah terus. Ini berapa lama? Sebulan ya? Saya 2 bulan, Mas. Oh, 2 bulan. Setelah 3 tahun tapi ya. Setelah 3 tahun. 2 bulan bisa makan nasi sambel sama gudeg. Ya kan, pulang ke Roma udah rencana bawa sambal burundi dan kawan-kawannya. Jangan lupa pecel lele. Oh pasti pecel lele. Jadi baru datang ini sempat kemarin karantina dulu ya. Iya, udah datang minggu lalu sampai Indonesia, terus karantina di Jakarta kurang lebih seminggu, melewati 2 PCR. Yap. Baru dinyatakan lolos tadi pagi jam 7 pagi cek. Wis, berarti gitu. Aman semuanya. Amin. Tetap protokol kesehatan. Oke. Selamat liburan ya, dan selamat mempersiapkan diri untuk kuliah lagi. Jangan bilang gitu ya, masih liburan. Oh iya. Okay. Nanti saya akan mengunjungi Brother Chris di Magelang. Di Ignatius Magelang. Oke. Thank you ya. Monsinyur, lama tidak berjumpa. Apa kabar Monsinyur? Sehat. Baik, sehat-sehat semuanya ya. Sehat-sehat semuanya. Mantap, semangat ya. Betul. Ya. Pokoknya pesan buat umat harus tetap mantap, semangat, tidak takut, namun betul. Hati-hati. Yap. Khususnya menghadapi pandemi COVID ya. Pokoknya semuanya harus berjalan dengan baik. Berjalan ya, seperti biasa, namun dengan hati-hati, ya. Dan tetap melayani dengan sebaik mungkin. Yap. Dan ini kayaknya masih banyak yang tutup, nggak apa ya Romo ya, ya Mas Junior ya. Kita mengikuti perkembangan ya. Mudah-mudahan pandemi lekas lewat. Betul. Ya. Walaupun tidak, kita yang mencoba menyesuaikan diri. Ya, betul. Ya. Mas Junior sehat-sehat juga nggih? Sehat-sehat. Matur nuwun. Matur nuwun. Nggih, berkah salam. Itu sudah. Nomor di mana? Saya nomor di Teresiana. Di Teresiana yang di Semarang ditunggu Frater Adit ya. Besok udah mau berangkat bulan ini. Halo, Mas Yama Sawan. Ya udah, thank you banget buat semuanya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya. Bye.